Ini salah satu yang memang kencang lelangnya, guys. Wah, mantap nih. Ini teman-teman. Wah, ini udah laku semua ya. Satu belum teman-teman. Yang ini kan saya, yang warnanya lebih bagus. Terus yang lebih bulky ini nanti malam di lelang ya, lihat. Langsung naik lelang. Mungkin saya bid lagi teman-teman. Oke guys, kali ini kita akan ngambil lelangan di dekat rumah. Jadi yang kita ambil ini adalah ikan yang punuk-punuk dan bulky-bulky ya. Spesial tukang lelang memang kerjaannya. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman, kita berbincang sedikit nih sama Bli Today Ponge. Bli, untuk koi gimana? Udah membaik apa belum, Bli? Astungkara sekarang koi makin membaik ya. Kalau mulai naik, tapi kebanyakan penghobi makin selektif sekarang ya. Oh, yang hobi kayak dulu nggak laku ya? Yang bagus pasti dikejar. Pasti dikejar, teman-teman. Halo guys, ini dia pelelangnya nih guys. Ini dia, ini kolamnya. Wah, ini setiap hari harus ada lelangan di sini. Harus ada harian masuk. Setiap hari ya beli ya? Setiap hari. Oke, ini teman-teman. Kolam Amburadul. Ini teman-teman. Tapi apa namanya? Isinya maut-maut teman-teman. Nah, ini. Wah, ini ikan saya yang itu guys. Berapa size-nya nih, Kapli? 40 cm, guys. Body super bulky. Ini salah satu yang memang kenceng lelangnya, guys. Wah, mantap nih. Ini, teman-teman. Wah, ini udah laku semua ya. Satu belum, teman-teman. Yang ini kan saya, yang warnanya lebih bagus. Terus yang lebih bulky ini nanti malam di lelang ya, Bli ya? Langsung naik lelang. Mungkin saya bid lagi, teman-teman. Ya, saya senang berburu lah. Belakangan ini senang berburu, guys. Nah, itu teman-teman. Kolam ini berapa cm dalamnya, Bli? 80. Aiso. Ini canang nih 80 cm seperti kolam saya guys. Nah ini tapi isinya nih teman-teman, rata-rata per bulan ngelelang koi di kolam ini kurang ekor beli berapa ekor beli kira-kira hampir kalau ada ikan hampir setiap hari ngelelang. Itu dengar teman-teman, tiap hari saya saja udah ada ngelelang 5 kali beli ada. Sampai akun diblokir. Sampai. Saya teman-teman lebih dari 5 kali jumu-jumuan semua teman-teman. Enggak main. Halo, saya berburu koi pasti jumu-jumuan. Meskipun enggak laku hari ini, biasanya saya keep teman-teman berapa bulan gitu. Seandainya dijual rugi, ya saya udah senang gitu loh. Nah, seandainya pas ada untung ya anggaplah apa namanya? Hoki gitu teman-teman. Ini ya teman-teman kolamnya. Udah berapa tahun nih kolamnya Bli Today? 8 tahun. Puy, legendaris. 8 tahun berarti 2015 nih ya. Siapa pertama yang diajak main koi di wilayah sini Bli? Pertama borong ikan Raja Lelang Wirahula. Itu ngajarin lelang pertama ya? Belakangan ya. Oh, belakangan ya? Pertama aja bikin kolam, dia ada burung ya. Oh. Duluan sama Om Wira Niki. Dulu Om Wira kan main burung kalau nggak salah ya. Oke, ini lagi lelang terus nih. Pokoknya nyari stok lelang. Hah?
Udah naik lelang? Tag saya ya, beli ya. Oke, di Facebook teman-teman namanya Ponge Koi, bisa kalian kepoin IG-nya di Facebook. Hah? Today Ponge, Facebook-nya tapi sekarang di terus blokir aja Niki. Oh, Today Ponge teman-teman nih ya, teman-teman. Baru 4 menit saya tambah-tambahin dikit durasinya ya, teman-teman. Aeratornya gede. Tapi jarang di-post pasti kolam ini karena keluar masuk koi terus ya, Bling. Keluar masuk koi terus, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman ini wow, munok-munok teman-teman. Saya dapat satu yang gede sudah laku, terus yang kecilan apa namanya saya dapat, terus yang bulkian naik lelang hari ini. Kenapa enggak saya bait yang kemarin yang ini, teman-teman? Jadi saya kan suka berpunok kan, kayaknya kurang bulky gitu loh, kayaknya menurut saya, teman-teman. Tapi belum tentu juga benar ya apa pendapat saya, karena ada teman-teman yang suka body Jepang dan lain sebagainya. Ini akan saya buat mini editing, guys. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Om Dude Ponge ya. Om Dude Ponge ini juga sering ngambil di gudang saya, teman-teman, buat di lelang-lelang. Jadi aman-aman lah. Yang penting bisa sama-sama kerja ya, dia. Pasti sama-sama kerja. Dapat. Kadang-kadang rugi juga sering, nggak masalah rugi. Yang penting ikan lepas. Yang penting ikan lepas, guys. Rugi dilepas. Oh, tuh. Smartphone rugi pasti dilepas, guys. Fair play. Ya, pokoknya fair play kita, teman-teman. Main penyerang. Main nyerang tiap hari. Oke. Itu ya, teman-teman. Kolamnya sudah jalan 8 tahun. Aeratornya LV20 cukup. Terus lebarnya saya pikir 1,5 meter. Terus 2 meter ke sananya. Bye. Top dia bilang sama Om Dude Ponge ini. Nah, teman-teman, nih saya sambil ngopi nih, teman-teman. Disuguhkan kopi pahit mantap. Kopi Bali. Oh, belum main pleti, biasanya teman-teman di Bali main pleti dia, teman-teman. Ini pokoknya main koi saja, lelang saja. Layak pakai, layak jual. Aduh, bitbo. Oh, bibit itu? Ya, siap. Ya, oke, kita kaput sekarang, guys. Kaput. Ini guys, oh. Wih, ini bawa senjata, guys. Tukang lelangnya, guys. Tukang lelangnya bawa senjata. Biar tidak mengecos ini diisi pelindung tank bajan nih, tank Rusia. Kita canda-canda ya, teman-teman ya, jangan ada ketersinggungan, pokoknya canda-canda aja nih, teman-teman. Karena beli Dude Ponge ini sudah sering ke gudang saya juga sering ngelelang sama beli Dude Ponge-nya, jadi hampir apa ya, udah 3 tahun kita berurusan. Ya, ini teman-teman. Nah, ini Karasi Karamel. Ini. Farmnya dari Kusnul Koi. Nah, ini dari teman-teman. Nah, ini ya. Bagi kalian yang berminat dengan ikan saya, murah saja nih, teman-teman. Cuma 1,2 juta. Jantan, jamin. 100%. Jamin jantan, mata merah. Mata merah. Oke. Body joss. 1,2 juta saja saya kasih, teman-teman. Gratis ongkir untuk Jawa Timur dan Bali. Saya nyari cuma 300.000, teman-teman. Itu pun sudah potong ongkir. Ya, biar muter saja, Blinge. Yang penting muter saja. Ini bagus, teman-teman, tapi sudah laku. Tapi yang ini lebih bagus, biar lebih kecil nih, teman-teman. Ini. Nanti tag yang Blinge. Ini guys, aman teman-teman kalau pakai oksigen itu 3 jam bisa. Aerator, pakai aerator 3 jam bisa, guys. Nah, ini
kami, baik di gudang saya penuh kesederhanaan, baik di sini teman-teman. Pokoknya kita teman-teman di Koye itu semoga semuanya lancar, semoga semuanya sukses. Ya, biar dapat rezeki-rezeki lah teman-teman. Ya, semuanya teman-teman mantap jiwa guys. Di mana berburu sekarang, Bli? Masih mebat, Bu. Belum bisa berburu, guys.